Murah. Sorry, terkeluar. Handphone pun boleh terkeluar macam ni. Tak tahulah kenapa. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terputus. Handphone kita dia tiba-tiba dia kata temperature naik. Handphone boleh ada temperature naik. Lepas tu dia terkeluar. Macam-macam lah. Okay, hi you all. Okay lah, sorry lah. Tadi kita terkeluar. Rapai sangat terkeluar pula. Hari ni bercakap pasal topik mengandung, berpantang, menyusu dan macam mana Evira membantu Jenny untuk you all maintain dalam dalam melepasi Jenny mengandung batang busu. Dia rasa macam Ikan dia adalah salah seorang yang start dia punya start sebagai pengguna. So sekarang ni dia baru lepas berpantang anak nombor 2. So dia boleh share lah pengalaman. So kalau yang baru bukan kita macam baru start live balik. So sorry nak sangat. So memang apa yang kalau ikut apa yang Ika highlight tadi memang dia kata banyak perbezaan dari segi pengalaman dan yang kedua ni sangat-sangat bagus dari segi banyak susu sampai susu putih air tu tak dah penuh penuh sangat tadi Ika. Tunjuk balik Ika gambar tu. Apa dia? Gambar yang susu tu. Alamak, handphone yang lain satu lah. Tadi tak tadi Ika ada tunjuk dia kata dia simpan susu sampai dah penuh peti ais sekali pump boleh penuh botol tu. Jadi memang alhamdulillah memang sangat-sangat bantu. Apa yang kita cuba highlight kat sini adalah untuk ibu-ibu atau wanita-wanita di luar sana yang berusaha untuk membantu membanyakkan susu dan Efira adalah adalah makanan tambahan. Sebab Efira bukan ubat Efira bukan ubat. Sebab kadang orang confused, alah nanti kata kalau makan ubat tak elok untuk baby, kalau makan ubat tak bagus untuk ibu-ibu pregnant. So macam Efira bukan ubat sebab apa Efira diklasifikasikan sebagai makanan tambahan ataupun makanan tambahan yang melengkapkan pemakanan kita, yang melengkapkan segala vitamin yang kita perlukan dalam badan kita. So apa yang badan kita perlukan, segala vitamin yang badan kita perlukan, so dia dah cukup lengkap dalam tu. Jadi so Efira sangat-sangatlah membantu. Macam tadi Ika kata masa pregi yang pertama HB rendah, so yang kedua alhamdulillah okey. So, yang bila mengandung berpantang anak yang kedua ni pun sihat, tak mudah penat kan. Lepas tu susu banyak. Jadi kita happy lah. Kita as a mom, kita happy sebab apa kita tak adalah macam, yalah bila kita rasa bertenaga, tak mudah letih, lepas tu dapat susu banyak untuk anak. So kita of course happy, betul tak Ika? Betul. Jadi macam Ika sendiri kan, pengalaman Ika, ada tak ni kawan-kawan Ika ke yang amalkan, ada tak melalui fasa yang sama? Alhamdulillah lah, sebab sekarang dah ada kawan yang tanya, yang cakap dengan Ika, asal tak bilang siang-siang? Ika punya orang, Ika punya orang macam diam je lah, macam tak nak cahir ibu-ibu sangat kan. So sebab tu macam bila pump, diorang kadang-kadang nampak lah bila Ika pump, Ika keluarkan susu, dia cakap banyak susu. Kita cakap memang banyak. Kadang-kadang pump 20 minit dah cukup dah untuk nak fill up dia botol yang dalam 300 lebih tu. 20 minit dah cukup. 20 minit untuk dapatkan penuh. Tu pun semangat. Kalau 20 minit kalau orang tak ada susu, setengah jam pun nak dapat sikit susu payah. Betul tak Ika? Betul. Sebab apa, ramailah macam yang share. Sebab bila memang selalu share pasal Jenny breastfeed ni, ramai juga yang share, yang tunjuk gambar. Dia kata setengah jam dah pump tapi dapat sikit je macam ni. Kita tahu perasaan tu memang sedih lah. Cakap kalau ibu-ibu yang nak maintain breastfeed, salah satu benda tak boleh stres. Tapi of course kita stres bila kita
Tengok susu sendiri, yelah kita nak bagi ke anak. Anak tengah kecil dia, dia perlukan susu yang banyak. Dan kita pula memang target nak breastfeed kan. Jadi memang itu antara struggle. Jadi kalau kita ada benda yang boleh membantu kita untuk memudahkan kerja kita, why not? Sebab macam Ashira adalah makanan tambahan. Jadi kalau jadi tak perlu risau lagi yang macam kesan-kesan sampingan. So macam baby pun selamat. Macam ramai dah Ashira lepas dah melalui jenis itu. Macam Mimi pun sendiri, tiga orang anak sihat-sihat, alhamdulillah. Full breastfeed secara eksklusif dan alhamdulillah Ika pun melalui jenis itu juga sekarang. Anak pertama full breastfeed dan sekarang ni melalui jenis anak kedua. Dan anak kedua pun dapat susu lagi banyak. Rezeki betul tak Ika? Kan? Yang jadi, susu anak pertama, yang susu anak pertama pun bila Ika simpan stok, bila banyak itu pun Ika letak sikit dekat rumah kakak, sikit dekat rumah mak. Tak, tak cukup tempat. Oh, sampai macam tu sekali. Dahsyat tu. Ni first time dengar sampai tumpang-tumpang tak buat. Tak sebab kakak kakak jaga anak. Kakak jaga anak. So kalau dah macam penuh sangat, nanti Ika simpan lebih sikit dekat kakaknya tempat. Ika cakap ada space tak? Ada space tak? itulah dia penanya ni. At least kita mencuba dengan izin Allah. Betul tak Ika kan? So kalau anda di luar sana yang tengah tengok ni, yang ada melalui fasa mengandung, berpatang, menyusu, jangan risau, Ephira adalah 100% sebelum jadi. Jadi selamat untuk you all melalui fasa tu semua dan sangat-sangat membantu dari jadi yang saya cakap tiga-tiga tu lah. Sebab macam kita orang, kita orang berdua je. Macam maybe call Ika sebab Ika adalah pengguna. Pengguna Ephira, bermula daripada Ephira Premium. Ephira maksud tu Ephira Premium. Dah lama juga Ika amalkan. So bila Ika serasi guna Ephira Plus, dia pun sekarang dah jadi agent di Singapore. So kalau itu antara sebab yang saya nak borak-borak hari ni, sebab apa? Bermula sebagai pengguna, sekarang dah jadi agent. Okay. Dah melalui juga jenis semua tu daripada mengandung, berpatang, menyusu. Sebab apa? So, itu yang kita nak highlightkan sebab antara topik yang paling hangat. Orang selalu tanya juga pasal ni kan. So pada saya sampai keluar sana yang dapatkan, yang berada di Singapore, kalau nak dapatkan produk Ephira boleh cari Ika juga. IG Ika adalah Ephira Singapore. Ephira kan? Singapore. Ephira Singapore boleh dapatkan daripada Ika ataupun kalau yang di Malaysia kita ada ramai agent-agent seluruh negeri dan sekarang ini semua produk-produk Ephira tengah sale. So kalau you all nak dapatkan, boleh dapatkan produk-produk Ephira. Semualah baik, Ephira Skincare, Ephira Plus dan juga okay tak sambutan saya kat sana sekarang Ika? Sambutan sangat baik. So dulu Ika cuma perlukan satu satu kabinet lah kirakan untuk letak Ephira Premium Skincare. Sekarang katen-katen. Satu bilik khas untuk Ephira. Wah, nampak tak beza banyak. Kalau dulu kabinet, sekarang dah katen-katen. Kemain label sekarang Dan bawah Ika juga ada agent-agent juga kan? Ada. Alhamdulillah sekarang risau, boleh COD juga, boleh cari Ika, boleh cari agent-agent Ika juga. Okay, so mudah untuk dapatkan produk Ephira. Macam Ephira, jangan risau juga sebab apa, baik skincare, baik Ephira Plus, lima semuanya adalah sebelum jadi dan alhamdulillah kalau kita cari nama Ephira tu insyaAllah repo yang baik-baik je lah. So far alhamdulillah dekat, sebab kalau tak mana boleh bertahan 9 tahun kan dah di pasaran dan kita dengar repo yang sangat-sangat baik yang daripada di luar sana lah. Thank you so much to you all yang memberi support. So kalau you all nak tanya apa-apa, jangan segan-segan you. Kalau mungkin malu nak saya pergi, saya boleh tanya kat Ika juga. Sebab kadang-kadang orang kata, alah Mimi tu duta, bolehlah tanya macam tu. Jangan risau pergi dekat Ika sebab Ika juga adalah pengguna. Boleh dia Ephira Singapore. Ephira Singapore. Macam saya pun pengguna. Sekarang saya duta. Macam Ika pun bermula sebagai pengguna, dia dah serasi baru dia jadi agent. Tapi dia dah pun dah melalui fasa yang saya cakap tadi dan macam saya pun dah jumpa ramai juga Ephira lovers yang share feedback dia. Macam saya cakap, saya lah minggu lepas pun ada cikgu yang ada masalah kekurangan susu. Dia pun amalkan Ephira, lepas tu susu dia banyak. So macam itulah. So conclusion dia hari ini, saya nampak muka Ika yang senyum-senyum tu yang happy. Nampak maknanya Ephira sangat-sangat memberi kebaikan kepada Ika lah kan? Betul. Terima kasih banyak sebab sudi Mimi
Sudi Live dengan Meme hari ini, kongsikan pengalaman ikam. Semoga memberi inspirasi kepada di luar sana, kepada ibu-ibu yang tengah mengandung, berpantang dan juga menyusu. Semoga apa yang kami sampai ini sedikit sebanyak memberi suntikan untuk cari penyelesaian yang terbaik lah untuk diri kita sebagai ibu yang mengandung, berpantang dan juga menyusu. Okay? Alright, so thank you so much Ika. Thank you. Thank you, Mi. Thank you semua orang. Terima kasih. InsyaAllah. Bye. Bye. Alhamdulillah, ha, dah melepasi bermacam-macam ujian. Live terhenti, live tu kita sambung balik. But hopefully tak banyak sikit yang you all dapat. Sebab apa yang saya nak beritahu kat sini adalah kita nak war-warkan kepada orang yang ramai di luar sana yang masih tercari-cari, yang masih nak penyelesaian terbaik untuk situasi-situasi yang saya sebut. Betul ke DM saya ramai orang tanya, Kak Mimi macam mana nak maintain akan susu? Kak Mimi, Efira sesuai ke untuk ibu-ibu yang mengandung? Kak Mimi macam-macam versi lah. So bila ada live macam ni, sesuai untuk saya highlightkan kepada semua orang, yang seorang tahu yang sebab saya dah melalui fasa tu. Sebab saya tak naklah bercakap bila kita tak ada pengalaman. Bila saya dah cakap, sebab apa yang saya boleh share ni adalah melalui pengalaman. Sebab saya dah ada anak 3 orang. Yang pertama Awis 7 tahun, yang kedua Kikim 5 tahun dan juga Mikaela 2 tahun. So saya dah melalui semua fasa yang saya sebut tadi dan alhamdulillah dengan izin Allah semuanya saya sihat, semuanya dipermudahkan dan sepanjang journey itu juga saya bersama Esra Plus. Memang saya makan everyday. Setiap pagi sebelum breakfast tak skip. Kadang-kadang kalau tersibuk sangat sampai kat terlupa, tapi dalam bag saya memang setiap saya ada. Kalau tak sempat kat rumah, saya minum kat luar. Kalau tak sempat kat luar, minum malam. Minum malam pun boleh, sebab apa dia sesuai je. Pagi ke malam ataupun saya rasa selalu ambil pagi lah. Sebab saya jadi saya tak sangat ligat kan. So sambil-sambil tu akan nak ada job. Saya buat Efira. Sekarang ni tengah sale. Rugi kalau you all tak grab. Sebab apa yang saya cakap tadi, Efira bukan ubat tapi dia adalah makanan tambahan yang melengkapkan segala vitamin yang badan kita perlukan. So kalau badan kita perlukan segala vitamin A, B, C, semua tu, semua dia dah lengkap. D, semua tu dah cukup dah. Okay. Sebab okay, ambil ais separuh, tuang. Rasa dia sangat sedap. Rasa macam sugus oren. Rasa kadang-kadang kalau oren macam masam kan, macam Efira tak. Dia macam manis-manis, sugus, sedap sangat-sangat. Ini memang kalau siapa yang minum dia boleh buat berebut. Sebab sedap. Okay, so lelaki perempuan boleh minum. Walaupun hari kita bercakap pasal tu, pasal berbantah, mengandung susu, lelaki pun boleh minum, tak ada masalah. Alright, okay. So, goceng-goceng-goceng macam tu. Lepas tu dah boleh terus minum. Dah boleh terus minum. So, semua ni tengah sale. Baik Efira Plus, kalau nak beli satu pun jimat. Satu beli kotak tu lagi jimat. Kan? Dalam satu kotak ni ada 15 ecer. So, mana ni kalau setiap hari satu adalah ada 15 ecer. Selalu lah kan bag ni dua terus. Jadi dah macam ni, terus minum. Lepas tu dah boleh, kita boleh mulakan all the activity yang kita nak buat hari-hari pun tak apa. Sebab apa, dia sangat membantu dari segi energy kita supaya kita tak mudah letih. Macam tadi Ika cakap, kita tak mudah letih. Lepas tu sangat bagus untuk pelawasan kita. Alright, lepas tu sangat bagus untuk all the stabilkan hormon kita. Kita kalau perempuan macam-macam hormon yang tak stabil kan, jadi stabilkan hormon kita, lancarkan bilik kita. Lepas tu untuk kulit, lengkap segala vitamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Bau pun dah wangi tau, terium. Efira Plus memang sedap. Anak saya usia 5 tahun suka sangat minum. Kita gang. Sis kita gang. Sebab apa anak Meme, kalau nampak Meme minum pun, baik Awish, baik Kiki, Mikaela pun dah start masing-masing nak berebut dengan mami dia minum. Sebab rasa dia yang sedap. Tapi of course lah macam anak tak ada keperluan sangat. Tapi memang dah sebab rasa dia sedap ni anak suka minum kan. Okay, so memang satu hari satu sejik dia. Jadi kalau you nak boleh terus dapatkan, okay? Okay, done. Alright, thank you so much pada semua yang sudi join live saya hari ni. Kita jumpa lagi sesi seterusnya, insyaAllah. Thank you yang tanya macam-macam tadi. Budak bawah umur boleh ke?
macam anak-anak 4 tahun ke atas. Sebab apa saya cakap tadi, anak bukan satu keperluan pun nak minum. Cuma kadang-kadang rasa dia sedap, kita bagi jamah tu je. Biasalah mama minum, anak mesti nak try. Lagi bila dia try benda sedap, dia suka, tapi anak tak ada keperluan. So kalau kita yang dewasa je lah yang amalkan je, okay? So last day, hari Jumaat adalah sebab hari Jumaat sebenarnya apa ni? 7 hari bulan. Hari Jumaat, 7 hari bulan. Last sale untuk semua produk Ethira. Ini 2 hari ni dah Rabu, kami cuma dah habis dah. Okay, skincare kita ada. Kalau tak nak beli satu set, kita ada yang loose item. Boleh beli yang loose item. Ethira Plus, kotak. Aku suka beli 2 kotak lagi jimat. Lepas tu, yang ini lip matte untuk saya pakai tadi. RM25, ada banyak colour cantik-cantik. You all pilih je lah colour-colour apa yang you all nak. Dan boleh dapatkan melalui agen-agen yang ramai yang boleh buat COD, okay? Alright, so terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi sesi seterusnya. Alright? Okay, Assalamualaikum.